Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nasta'in Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi Sebagaimana yang di Infokan Dan teman-teman ketahui bahwa Pada Kesempatan kali ini kita akan mengkaji ilmu jiwa falsafi itu jadwalnya nanti insya Allah hari Rabu hari Senin Rabu dan Jumat setiap pukul 10 Tarif finaps wajah nafs daru duget ɓe ma ruh, shaks hakikat, haki kas dunia ɗo wogel ɓe korwaftias. As in mian, on once ɓe ma onia istelo in woshi ham honi doarad, ma noye duwom janio rohas nafsi ɓore enaps se rawat. Jadi buku yang akan kita. Kaji pada kesempatan kali ini adalah Buku Ilmu Nafs Falsafi Karya uh, Ustadz Gulam Reza Fayyazi Ini, ini adalah Penulis buku dasar Epistemologi Islam Yang teman-teman sudah Tahu bukunya dan juga kita akan uh, merujuk sebagiannya ke buku ini buku Ilmu Nafsil Falsafah falsafi ini punya itulah Sayyid Kamal Haidari kalau yang ini bahasanya bahasa Arab kita baca yang bahasa Persia saja ilmu jiwa falsafi <tuh> Di situ dikatakan bahwa ilmu jiwa bukan ma'rifatun nafs, ilmu nafs. Jadi kita di kita ingin mengilmui jiwa kita atau mengilmui jiwa bukan hanya jiwa kita sebenarnya kalau kita bicara ilmu jiwa itu yang dibahas itu bukan hanya jiwa manusia secara khusus tetapi semua jiwa jiwa nabati, jiwa hewani, jiwa insani dan juga misalnya kalaupun ada jiwa falak sebagaimana yang diyakini oleh Ibn Sina dan filsafatnya falak juga memiliki jiwa itu. Jadi ada ilmu falak dan ilmu falak itu juga katanya dia memiliki idrak, memiliki pengetahuan dan kesadaran. Nah, walhasil ilmu jiwa falsafi artinya adalah kita mencoba untuk mengkaji jiwa, mengkajinya secara universal, secara umum dari pendekatan filsafat. Jadi ada ilmu jiwa falsafi, ada ilmu jiwa tajrubi, yang biasa kita kenal dengan psikologi. Jadi psikologi itu adalah ilmu jiwa tajrubi, jadi eksperimen metodenya. Ada juga ilmu jiwa Qurani, kita menggunakan perspektif Qur'an dalam mengkaji jiwa. Ada juga ilmu jiwa riwayi, menggunakan perspektif riwayat dalam mengenal jiwa. Nah, di sini adalah ilmu jiwa falsafi. Kita menggunakan metode filsafat, metode rasional dalam mengenal jiwa secara universal. Secara universal karena itu kita, karena itulah kita menyebutnya dengan ilmu jiwa. Ilmu jiwa ini semacam disiplin ilmu yang khusus mengkaji tentang jiwa. Karena disiplin ilmu, makanya dia universal dia umum atau secara epistemologis dikatakan dia bersifat husuli ilmu ilmu jiwa jadi ilmu jiwa itu husuli pengenalan husuli terhadap jiwa karena pengenalan husuli maka dia pasti bersifat universal ilmu husuli kalau teman-teman baca di buku epistemologi itu semua ilmu husuli itu universal tidak ada satupun ilmu husuli yang partikuler. Karena ilmu husuli berbicara tentang konsep. Berbicara tentang konsep realitas yang hadir pada jiwa, yang hadir pada mental, di mana konsep tersebut menghikayahkan realitas. Dan itu pasti universal. Tidak ada satupun konsep yang partikuler. Semuanya universal. Begitu juga ketika kita mengkaji jiwa dari sisi ilmu, mengilmui jiwa, maka pastilah pengetahuan yang dihasilkan itu bersifat universal. Beda dengan ma'rifatun nafs. Jadi beda ilmu nafs dengan ma'rifatun nafs. Beda antara mengilmui jiwa dengan memakrifati jiwa. Itu. Memakrifati jiwa, ma'rifatun nafs. Kalau teman-teman eh, -teman, uh, Ingat hadisnya itu hadis populer mana arafa nafsah faqad arafa rabbah. Di situ digunakan kata arafa ma'rifat bukan mana alima bukan ilmu tapi arafa bukan alimah barang siapa yang mema'rifati jiwanya maka dia akan maka sungguh dia akan mema'rifati Tuhannya. Di situ digunakan istilah ma'rifat Bukan mana alimah nafsah, faqad alimah robbah. Bukan mengilmui tapi mema'rifati Karena memang berbeda antara ma'rifatun nafs dengan ilmu nafs, marifatullah dengan ilmulah. Mengilmui Tuhan dengan memarifati Tuhan itu beda itu. Sebagaimana bedanya memarifati diri dengan mengilmui diri. Apa bedanya? Bedanya adalah satu bersifat partikulir dan satu bersifat uni universal. Ma'rifatun nafs adalah pengetahuan partikulir terhadap sesuatu. Dan pengetahuan partikulir itu adanya pada ilmu huduri. Jadi ma'rifatun nafs, yakni kita mensyuhudi diri kita, kita mensyuhudi jiwa kita mensyuhudi menyaksikan kebergantungan eksistensi kita pada eksistensi nirbatas pada eksistensi mutlak ma'rifatun Ma nafs yakni barang siapa yang mengenal dirinya ini yani barang siapa yang mensyuhudi atau merasakan kebergantungan eksistensi dirinya maka maka niscaya dia akan mengetahui atau menyaksikan eksistensi eksistensi Tuhan karena logis kalau kita menyaksikan kebergantungan kebersandaran diri kita tapi kita tidak menyaksikan sisi lain atau wujud lain di mana wujud kita bersan bersandar bergantung dan semacamnya dan itu bersifat huduri jadi ya arifa Ma'rifat, ma'rifat nafs artinya adalah pengetahuan partikuler, pengetahuan huduri. Beda dengan ilmu nafs, dia bersifat khusuli. Oleh karena itu, cara ma'rifatun nafs adalah penyucian penyucian jiwa sementara ma'rifatu sementara ilmu nafs mengilmui jiwa ya. Cukup dengan penyucian nalar. Kita akan sampai kepadanya. Dan yang mendekatkan diri sebenarnya pada Tuhan itu bukan ilmu nafs bukan pengetahuan khusuli tapi pengetahuan huduri ma'rifatun nafs makanya boleh jadi seseorang secara khusuli membuktikannya dengan argumentasi kebergantungan dirinya jadi dengan argumentasi kita bisa membuktikan itu sebagaimana kita baca dalam kitab-kitab filsafat itu ada banyak argumentasi-argumentasi tentang kebergantungan eksistensial manusia pada pada Tuhan, pada wujud wajib. Tapi selama itu bersifat khusuli, pemahaman, maka tentu efeknya tidak akan di, tidak akan dirasakan. Karena yang hadir adalah konsep-konsepnya. Jadi, bukan hal yang mustahil di mana seseorang bisa membuktikan secara rasional kebergantungan dirinya pada Tuhan, tapi pada saat yang sama dia menuhankan dirinya. Pada saat yang sama dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Pada saat yang sama dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang tinggi dan dia bertingkah selayaknya Tuhan. Ada niat di situ, ada ego di situ ada kesombongan di situ. Kenapa? Karena pengetahuannya terhadap jiwa adalah pengetahuan Khusuli, pengetahuan istilahi, pengetahuan konsep-konsep ilmu nafs, bukan ma, bukan ma'rifatun nafs. Lain halnya jika pengetahuan terhadap jiwa adalah pengetahuan huduri, pengetahuan penyaksian ma'rifatun nafs, maka pasti akan memberikan efek berupa gerak jiwa terhadap realitas ketuhanan itu. Makanya eh, dalam surah Al-Maidah ayat 105 sepertinya. Coba. Al-Maidah 105 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dallallaa idhtadaytum ilallahi marjiukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi di Quran surah Al-Maidah ayat 105 dikatakan 'alaikum anfusakum alaikum anfusakum kalau kata eh uh, lama tabat tabai dalam tafsir al nya dikatakan bahwa hendaknya manusia hendaklah manusia memperhatikan dirinya memperhatikan dirinya yakni apa ya yani memakrifati jiwanya jadi alaikum anfusakum yakni ini jiwa kalian syuhudilah jiwa kalian karena satu-satunya jalan menuju Tuhan adalah jalan jalan jiwa bukan jalan penalaran tapi jalan jalan jiwa kalau kita e, menggerakkan jiwa kita menuju Tuhan dengan cara menyucikannya maka akan tersaksikanlah betapa eksistensi dirinya eksistensi yang bergantung itu seperti bahkan ini bisa kita khusulkan bisa kita bayangkan bagaimana bergantungnya buih-buih di lautan itu pada lautan, bagaimana bergantungnya ombak pada lautan? Tapi selama dia bersifat husuli, Anda ya ada efeknya. Tapi ketika kita menyaksikan diri kita seperti itu, seperti buih-buih pada lautan itu, yang sepenuhnya adalah wujud independen, bergantung atau seperti seperti bergantungnya bayangan pada pemilik bayangan maka niscaya akan ada efeknya berupa gerak jiwa menuju kesempurnaan nirbatas jadi yang dimaksud adalah ma'rifatun nafs yang urgen sebenarnya makanya perbedaan antara perbedaan pertama antara ilmu nafs dengan ma'rifatun nafs adalah ilmu nafs bersifat khusuli universal, sementara ma'rifatun nafs bersifat huduri dan universal. Ilmu nafs mereka yang mengilmui jiwanya belum tentu e, merasakan, belum tentu bertindak sebagaimana layaknya hamba bertindak. Tadi saya katakan. Bukanlah hal yang mustahil seseorang bisa mengilmui jiwanya, memberikan argumentasi-argumentasi rasional dan semacamnya terhadap eksistensi, kebergantungan, identitas jiwanya. Tapi pada saat yang sama dia bertindak sebagaimana harusnya Tuhan bertindak. Jadi dia menuhankan dirinya dan menghambakan sesama hamba. Tetapi bagi mereka yang memakrifati nafsnya maka dia akan tunduk berserah di hadapan Tuhannya dia akan menggerakkan jiwanya menuju menuju kesempurnaan mirbatas karena ada efeknya pengetahuan huduri sebagaimana kalau kita haus dan wujud haus itu sendiri yang hadir dalam diri kita tentu kita akan bergerak menuju menuju air untuk menghilangkan dahaga. Tetapi kalau kita hanya mengonsepsi haus saja, konsep haus kita mengerti apa itu haus. Itu tidak akan Tidak akan menggerakkan kita. Tapi hasil yang kita bahas saat ini adalah ilmu nafs bukan bukan ma'rifatun ma nafs. Itu perbedaan yang pertama antara ma'rifatun ma nafs dengan ilmu nafs antara mengilmui jiwa dengan ma'rifati ma jiwa. Perbedaan selanjutnya adalah ma'rifatun nafs dia adalah pengenalan terhadap jiwa diri. Teman-teman ingat itu seru, salah satu seruan dari Socrates adalah kenali dirimu. Kenali dirimu yakni kenali jiwamu. Saya tidak tahu apakah itu bersifat apakah maksudnya ma'arifah Atau maksudnya ilmu apakah syuhudi karena Sokrates juga itu sebenarnya adalah ahli 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 irfan adalah eh, sufisme Sokrates itu ketika dia bertafakur maka dia akan hilang dari realitas di sekitarnya dia tidak akan peduli lagi betapa misalnya panas menyengat dirinya dingin menusuk kulitnya bahkan dia kadang lupa sudah berjam-jam seperti itu hilang dalam tafakkur ada yang mengatakan itu karena kefokusannya pada masalah tertentu jadi dia masih pada lingkup tafakkur ada juga yang mengatakan dia sedang mengalami fana itu Awal nah, hasil ketika Sokrates mengatakan kenali dirimu, yang dimaksud adalah jiwa, jiwamu. Gitu. Jadi, bukan jiwa-jiwa yang lain. Nama Rifatun Nafs, objeknya adalah jiwa diri. Jadi jiwa diri kita sendiri yang kita kenali. Kalau kita mencoba untuk mengenali jiwa yang lain, dengan mengamati misalnya perilaku-perilakunya, itu bukan ma'rifatun nafs itu masuk ilmu jiwa tajrubi yang kita sebut dengan psikologi. Jadi kita mengamati efek-efek jiwa sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa misalnya oknum tersebut berada dalam dalam kondisi depresi, stres, bahagia ataukah semacamnya. Itu disebut dengan psikologi. Bukan ma'rifatun ma nafs. Ma'rifatun ma nafs adalah kita mengenal diri kita sendiri. Kita mensyuhudi berupaya untuk menyaksikan, merasakan kebergantungan eksistensial diri pada eksistensi nirbatas itu ma'rifatun nafs sementara ma ilmu nafs mengilmui jiwa adalah mengenal jiwa secara universal tanpa ada kekhususan pada jiwa jiwa sendiri jadi kalau kita mencoba meneliti jiwa hewani jiwa nabati jiwa orang lain dan semacamnya itu disebut dengan ilmu nafs karena dia universal ada banyak objeknya itu, jadi saya katakan bahwa itu bisa dengan uh, <tuh> uh, dengan dengan penalaran, sementara mengenal diri caranya adalah dengan penyucian jiwa, bukan dengan penalaran, bukan dengan penyucian akal, tapi dengan penyucian jiwa. Walaupun nanti juga ada ada manfaatnya penalaran itu mengilmui jiwa juga ada manfaat-manfaatnya itu nanti kita akan jelaskan itu. Nah, sekali lagi ma'rifatun nafs dia berkaitan dengan pengenalan syuhudi terhadap realitas jiwa kita, jiwa personal kita. Sementara ilmu nafs dia merupakan pengenalan terhadap jiwa. Jiwa apapun itu secara husuli, secara universal. Dalam ada dalam surah Al-Fussilat kalau tidak salah ayat 53. Heeh Fussilat coba. Ayat 53. Oke. Okay. Dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul yatabayyana lahum, lahum annahu alhaq Itu, itu di ayat 53 Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim dan kami akan tunjukkan tanda-tanda kami di di afaq afaq itu jamak jamak dari ufuk di semesta wa fi anfusihim dan di dalam diri mereka sendiri. Jadi Tuhan menampakkan dirinya di realitas eksternal dan juga realitas internal realitas eksternal itu bisa dengan husuli sementara realitas internal dia bersifat huduri. Jadi ada perjalanan ada sair ufuki, ada sair uh, anfusi. Jadi ada gerak alam kita bergerak di alam. Ada juga gerak anfusi, kita bergerak ke dalam. Satu ke alam keluar, satu ke alam ke dalam ke dalam diri. Jadi kita menggerakkan jiwa kita. Ini disebut awalnya tentu adalah ma marifatun nafs. Kalau ke alam kita bergerak ke alam, pengetahuannya juga bersifat husuli. Nilai manusia dilihat dari seberapa seberapa jauh jiwanya bergerak, seberapa jauh dia Bergerak menuju jiwanya dan menggerakkan jiwanya, bukan seberapa banyak langkah yang diayunkannya di realitas atau di alam ini, bukan tentang sudah berapa banyak eh, tempat, kota, negara yang kau kunjungi, bukan tentang itu, tapi tentang seberapa dalam engkau menyelami jiwamu seberapa jauh engkau menggerakkan jiwamu dan kemana jiwamu bergerak kepala artinya gerak raga ini jika tidak disertai dengan gerak jiwa itu <tuh> itu saya seirah say, say anfusi gerak jiwa dan itu adalah ma'rifatun nafs bukan ilmun ilmun nafs Samalah misalnya dengan ma'rifatullah dan mengilmullah Memarifati Tuhan dengan mengilmui Tuhan Mengilmui Tuhan bisa kita baca di buku-buku teologi Buku-buku akidah, buku-buku filsafat ketuhanan Dan semacamnya Dan biasanya itu tidak tidak otomatis melahirkan eh, melahirkan kesadaran Kalaupun kesadaran disebut dengan kesadaran filosofis tapi tidak otomatis, beda dengan ma'rifatullah mensyuhudi Tuhan, untuk otomatis itu. <tuh> itu yang selanjutnya. Jadi atau samalah dengan e, ma'rifatul aish mema'rifati cinta dengan mengilmui cinta, mengilmui cinta bisa kita pelajari di buku-buku filsafat -buku, cinta itu. Tapi itu tidak otomatis membuat diri kita menjadi menjadi pecinta. Beda dengan ketika cinta itu sendiri yang hadir dalam dalam diri, maka pastilah kita menjadi pecinta. Makanya tadi saya katakan bahwa tidaklah bukanlah hal yang mustahil seseorang bisa mengerti teori-teori cinta sekaligus juga jiwanya dipenuhi dengan dengan kebencian. Kenapa? Karena pengetahuannya terhadap cinta bersifat usuli, bersifat ilmu, bukan bersifat ma'rifah, ma bukan pengetahuan partikular terhadap realitas cinta. Atau misalnya kita bisa saja mengetahui teori-teori tauhid dari tauhid uluhiyah sampai tauhid wajibul wujud. Tapi pada saat yang sama kita musyrik. Kenapa? Karena teori, dia ilmu, bukan ma'rifah, ma bukan menyaksikan, menyuhudi ketunggalan itu, ketauhidan itu. Realitas ketunggalan Tuhan kita syuhudi itu. Bagaimana kita melihat yang plural ini sebagai hal yang tunggal. Bagaimana kita menyaksikan yang tunggal hadir dan meliputi yang yang plural. Kayak gitu. Itu ma'rifah. Ma Bedanya dengan ilmu. Tapi tadi saya katakan bahwa setidaknya ada dua manfaat dari ilmu jiwa ini walaupun dia bersifat khusuli, walaupun dia bersifat universal, tapi setidaknya dia memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah dengan ilmu nafs falsafi dengan mengenal jiwa secara khusuli, nanti kita bisa menjelaskan syair suluk kita ma'rifatun nafsnya kita secara rasional. Jadi gerak jiwa kita ini, gerak penyucian jiwa kita ini, hal-hal yang kita saksikan dan semacamnya itu bisa terjelaskan, bisa disampaikan ke orang lain dengan perantaraan usuli, dengan perantaraan ilmu jiwa falsafi. Jadi mereka yang hanya mengetahui ma'rifatun nafs saja menyucikan jiwanya, menempuh gerak suudi, seher suluk irfani, tanpa ilmu nafs, tanpa mengetahui jiwa secara husuli, rasional, biasanya tidak mampu menjelaskan apa yang disaksikannya secara huduri. Itu. Paling misalnya dia e, menjelaskannya secara tamsil, analogi-analogi. Tapi secara rasional itu biasanya sulit nah salah satu manfaat dari ilmu Khusuli terhadap jiwa adalah membantu kita dalam menjelaskan apa yang disaksikan secara Huduri oleh jiwa kita itu yang kedua adalah itu akan menjadi eh, mantik sebenarnya menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk bergerak untuk memulai setidaknya atau konsisten dalam syair suluk irfani dalam ma'rifatun nafs dalam gerak jiwa dalam penyucian-penyucian jiwa. Jadi kalau kita bisa membuktikan bahkan kalau kita bisa misalnya membuktikan secara rasional akan adanya alam mitsal, akan adanya alam akal bahkan tentang eksistensi Tuhan secara rasional dan kita meyakini membuktikan kesempurnaan alam-alam tersebut ketimbang alam materi ini maka tentu akan ada akan ada gairah, akan ada semangat, akan ada motivasi untuk bergerak menujunya. Itu bergerak menujunya tentu dengan cara penyucian jiwa. Tapi setidaknya sebelum bergerak, sebelum jiwa kita menyusuri alam-alam yang lebih sempurna itu, kita telah mengetahuinya dengan akal kita tentang adanya eksistensi alam tersebut, tentang hukum-hukum alam tersebut. Jadi nanti gerak jiwa kita menuju alam yang lebih sempurna itu, itu lebih bersifat epistemologis, lebih bersifat uh, pengetahuan. Dia telah diketahui sebelumnya bahwa memang ada seperti itu hukum-hukumnya seperti ini. Beda dengan yang tanpa pengenalan terlebih dahulu itu kemudian bergerak menuju ini. Jadi ilmu nafs walaupun dia bersifat khusuli sebenarnya dia memberikan motivasi kepada kita pengenalan awal tentang realitas yang lebih sempurna itu. Tentu kerugian dan adalah sebuah tindakan yang rasional jika kita mengetahui adanya alam yang lebih sempurna dengan akal kita Adanya wujud yang lebih sempurna, yang maha ada, tetapi kita memilih untuk tenggelam, menenggelamkan diri di alam, di alam materi ini, itu satu keputusan yang ilogis. Itu makanya sebenarnya salah satu derita filosofis adalah ketika kita hanya memahami saja, kita paham, misalnya bahwa oh, kopi ini sangat nikmat, ini tapi apalah artinya memahaminya tanpa tanpa pernah mencicipinya. Untung saya cicipi saya. Itu Efeknya di situ, efeknya ketika dia dirasakan, bukan ketika dia di, dipahami. Tapi dipahami di awal juga lebih bagus lagi. Kita telah mengerti di awal bahwa kopi ini nikmat, dan itu menjadi motivasi bagi kita untuk meminumnya. makanya filsafat walaupun dia merupakan husuli universal konsep yang hadir di mental tapi dia bisa membangun menciptakan kesadaran ontologis kesadaran eksistensial kesadaran filosofis kesadaran berbasis akal yang tentu akan disambut akan di follow up dengan gerak gerak pencucian jiwa karena akal kita telah memahami bahwa di sana ada alam yang lebih sempurna. Akal kita memahami bahwa di balik yang tampak ini ada sesuatu yang lebih layak untuk dikagumi. Sehingga kita tidak mudah terkagum-kagum pada apa yang tampak. Karena akal kita meyakini bahwa di balik yang tampak ada sesuatu, ada wujud yang lebih layak untuk di untuk dikagumi, yang lebih layak untuk dijadikan harga mati. Sehingga dengan itu maka lahirlah sebuah keinginan dalam jiwa kita untuk bergerak menujunya, menyingkapnya. Dan caranya tidak lain adalah dengan penyucian, penyucian jiwa. Jadi husuli adalah langkah awal dalam huduri. Penyucian nalar adalah langkah awal dalam penyucian jiwa sebelum nantinya lagi digunakan untuk menjelaskan apa yang tersaksikan dalam penyucian jiwa kita itu. Itu itu dua manfaat dari ma'rifatun dari ilmu nafs. Itu pengantar. Sekarang kita masuk ke jadi jangan berhenti di ilmu nafs saja. Kita berusaha untuk menyelaraskannya dengan ma'rifatun nafs, dengan menyucikan jiwa. Makanya ilmu nafs ini karena sebuah ilmu khusus ya bisa diketahui oleh siapapun itu. Ateis maupun teis, kafir maupun mukmin semua bisa mengetahuinya. Terbuka bagi umum. Itu sebagaimana hal yang menjadi dokter dan sebagainya, semuanya terbuka itu. Semua bisa mengetahui itu. Tapi ma'rifatun nafs hanya mereka yang menyucikan jiwanya yang bisa mengetahuinya. Apa yang dimaksud dengan jiwa? Di sini dijelaskan secara istilah, secara lugawi, secara etimologi, jiwa itu sama dengan dengan personalitas. Dengan